Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Halo pemirsa olahraga dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bersama saya di channel Jaring Gawang Official. Di video kali ini seperti biasa saya akan membahas berita-berita tentang sepak bola. Oke, gak usah lama-lama, langsung saja ke videonya. Kabar mengejutkan datang dari Slovakia, Egy Maulana Fikri dikabarkan tinggalkan FC Vion Slep Moravice. Pihak klub mengumumkan langsung melalui situs resmi mereka pada Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2022. Egy Maulana Fikri diputus kontraknya setelah kesepakatan bersama, tulisnya. Selain Egy, pemain lain yang juga diputus kontraknya adalah striker asal Yunani Giannis Niarchos. Uniknya, Giannis Niarchos adalah mantan rekan Egy di klub sebelumnya, FK Senica. Namun untuk Niarchos, FC Vion Slep Moravice memastikan ia akan pindah ke DAC Donetska Streda. Saya ingin berterima kasih kepada Vion, rekan tim dan staf kepelatihan, kata Egy. Terima kasih untuk waktu yang dihabiskan di klub, meski singkat. Saya berharap FC Vion sukses di sisa musim ini, tambahnya. Egy bergabung dengan FC Vion pada awal musim tahun 2022 sampai tahun 2023. Pemain asal Sumatera Utara itu menandatangani kontrak selama semusim hingga Mei tahun 2023. Artinya, Egy hanya berada di FC Vion selama 6 bulan saja. Di Liga Slovakia, Egy bermain 6 kali dan mencatatkan 1 assist. Belum diketahui pelabuhan anyar Egy Maulana Fikri jelang akhir tahun 2022 ini. Saat ini, Egy sedang fokus persiapan bersama Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Karena tidak bisa mengikuti TC sejak awal digelar pada tanggal 28 November tahun 2022, Egy Maulana Fikri merasa perlu adaptasi. Saya dapat 3 hari latihan fisik, jadi lumayan bagus. Latihan sangat capek sekali, ujar pemain berusia 22 tahun itu. Karena baru sampai langsung latihan fisik. Dan anak-anak di sini juga latihan fisik semua dan hasil bagus, kata pelatih. Jadi sekarang sudah bagus semua, tambahnya. Egy berharap Timnas Indonesia bisa menjuarai Piala AFF 2022. Saya juga senang bisa kembali di Timnas dan berharap kita bisa juara di AFF 2022 nanti, kata Egy. Oke, mungkin berita dari saya sekian dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih.